نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، mohon tidak dianggap malam khutbah Jumat. Mukadimahnya sama, tapi sekarang ini tidak tahu pengumuman. Terima kasih. Bapak Ketua Senat, Bapak Rektor, saya mengucapkan Quran itu tidak biasa. Quran aja ya, Quran, Rokafi, Roku Hidrin, Ibu Sumiati, Sumiati. Sumiati. Ibu Sumi. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Nanti baca pidatonya belakangan, dan kalau waktunya habis tinggal dibaca aja mampu. Gak usah banyak-banyak ya kalau saya. Silakan dibaca, jangan ini udah ada. Terima kasih Pak Haji Bimbing sudah memilihkan warna abu-abu buat saya, karena ini memang warna favorit saya. Ucapan terima kasih saya juga kalau dibacakan ini terlepas ya. Ada di halaman 42, itu ada 76. Jadi nangis yang kedua, waktunya terlalu mepet, gak bisa bikin paper. Akhirnya paper yang ada di copy paste jadi ini. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih buat tadi ya. Ini bukunya Profesor Masudul Alam Kuduri, ini saya terjemahkan, saya copy, saya paste, kirim ke Pak Haji Didin. Jadi bila kau berkuat, jadi seperti ini, isinya seperti ini, agak jauh-jauh. Tambah-tambah referensi sendiri. Nah, oleh karena itu maka seluruh jajaran, mulai dari Bapak Presiden, Menteri Agama, Menristek, Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, Bapak Senat, Ketua Senat beserta seluruh jajaran, Pak Dekan Fakultas Syariah. Adakan fakultas tadi yang itu Prof. Yo, kalau orang Bapak Tobi penggantinya anak Prof. Yo tadi yang bertanya. Oh ya, terima kasih Prof. Prof. Yo itu begitu mendukung sampai harus beberapa kali mengulang tanda tangan pengusulan saya. Harus ada, kan zaman saya itu harus ada bukti pengabdian masyarakat berbasis riset, tak kira-kira gitu Prof ya waktu itu. Sampai bolak-balik, baik panggil lah tangan-tangan saya. Nah kira-kira gitulah itu kata Prof Oyo. Terima kasih Prof ya. Waktu itu dekannya Prof Oyo digantikan oleh Pak Ahmad. Oke. Kemudian seluruh dekan di lingkungan fakultas, di lingkungan UI ya, Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon maaf Pak Rektor, saya masih suka menyebut UIN ya, jadi bukan tidak ingat sekarang Pak Rektor gitu ya, tetapi ya sudah terlanjur biasa saya menyebut UIN, jadi mohon maaf.
Tapi kalau ingat saya akan sebut UIN. Jurusan prodi S1 Manajemen Keuangan Syariah, program pasca konsorsium keilmuan, seluruh personal tim teknis kelompok program doktor ekonomi terapan 4. Jadi ijazah saya itu yang saya gunakan untuk guru besar itu dari UIN Jakarta. Karena pengajian Islam maka sakti. Sakti sehingga boleh maju guru besarnya di ilmu ekonomi Islam. Nah, kira-kira gitulah. Sakti pengajian Islam, jadi bisa kemana-mana. Kira-kira gitu ya problemnya. Ijazah kita kan sama kan? Sama-sama beliau Jabah Harun, sama-sama penggemar Mu'tazila. Meskipun lebih Mu'tazila promain dibanding saya. Kemudian program Doktor Ekonomi Terapan 24 ya sudah. Program Magister Manajemen Universitas Indonesia Esa Unggul. Dan tentu saja semua basicnya adalah jurusan atau prodi Tafsir Hadis Fakultas Syariah IAIN Bandung pada saat ini. Jadi basicnya tetap syariah, basicnya tetap IAIN, dan karena itu pula lah saya tidak tahu ini apa, Pak Rektor juga memilih saya jadi ketua konsorsium karena itu ya. Karena itu pula lah saya dipercaya menjadi komandan di konsorsium keilmuan Wahyu Memandu Ilmu. Jadi di naskah ini kalau tiba-tiba ada saya kutip Quran itu konteksnya Wahyu Memandu Ilmu, Pak Rektor kira-kira gitu Pak. Ya. Tiba-tiba ekonomi Islam mengoreksi ekonomi konvensional, seperti itulah bagaimana Wahyu Memandu Ilmu. Wahyu memandu ilmu ekonomi atau wahyu memandu perilaku, bingkainya akhlak iman, kira-kira seperti itu. Itu ucapan terima kasih selebihnya sampai dengan nomor 79. Ucapan terima kasih dalam bentuk persembahan sebagai doa menjadi wujud amal saleh mudah-mudahan. Pertama, amal saleh dan uswah itu saja. Saya beruswah kepada siapapun yang baik tertulis secara formal di sini ataupun yang tidak sempat saya tulis, mulai dari almarhum Pak Harun Nasution. Ibu Bapak, Pak Harun Nasution itu saya baca buku, ada orang yang menulis sebagai tokoh Islam liberal, subhanallah. Kami saya dan orang lain itu kan santrinya. Itu tahlil itu kesiangan. Lebih dulu Pak Harun. Yang tiga itu sudah terkenal sendal. Masa iya Islam liberal tahajudnya 12 rakaat? Iya kan? Nah, itu seperti itu. Puasa Senin Kamisnya itu kita sempat malu nawarin minum hari Senin. Padahal Pak Harun lagi puasa. Itu jawab. Jadi seperti itu. Orang yang dicap sebagai pengandung Mu'tazila, orang yang dicap sebagai diam Islam liberal di Indonesia, kesehariannya jauh langit sampai dasar sumur, bukan langit sampai bumi. Bumi kan di permukaan ya, dasar sumur masih ke dalam lagi. Nah, kira-kira gitu lah. Dengan para mahasiswa. Berikutnya, di sini ada daftar nama, ada Pak Azumardi, ada Pak Said Abil Hussein Al-Munawar, ada Prof. Mendang. Ini adalah para pembimbing dan promotor serta oponen disertasi saya di Jakarta. Turun ke bawah di sini ada Prof. Herman Suwardi almarhum. Dari Prof. Herman saya bisa memahami konsep wahyu memandu ilmu yang asalnya dari Nakliyah memandu Akliyah, melalui Prof. Nanak, melalui Pak Cik, melalui Madrasah Darul Milah. Ya, ada pemandangan Madrasah Nurul Huda, Pak Pasir Camu. Ya. Terima kasih membesarkan saya di Madrasah Nurul Huda. Kemudian ada guru-guru saya di Unpad, ada Pak Ganjar Kurnia karena beliau yang tanda tangan ijazah saya, ada Pak Tri karena beliau yang memindahkan tongkat saya dari posisi sebelumnya ke tempat sudah. Kemudian ada Profesor Len Amran. Nah, ini
ini membuat jargon yang akhirnya ujung-ujungnya Prof. Anin buka prodi, buka konsentrasi ekonomi syariah. Yang awalnya dari Prof. Ain, Prof. Nen. Jadi Prof. Nen jargon awal, Prof. Ain eksekutor. Kira-kira itu. Apa jargonnya? Ekonomi tanpa angka sastra. Tidak juga dalam konteks underestimate. Yang itu saya sampaikan ke Prof. Muhammad Jogja. Sama-sama dosen pasca kita, Prof. Ain pernah ngajar di kita, Prof. Muhammad juga pernah ngajar di kita. Prof. Muhammad, kompas pikir, ekonomi Islam tanpa angka adalah doa. Ya. Jadi kata Prof. Nen, ekonomi tanpa angka itu sastra. Kata Prof. Muhammad Jogja, ekonomi Islam tanpa angka doa. Zakat menurunkan kemiskinan, mana namanya? Belum ada, itu baru doa. Bahwa zakat bisa menurunkan kemiskinan, belum ada angkanya, belum sah itu problemnya. Kira-kira gitu Prof. Waktu itu ya. Karena begini Prof. Ain itu hampir satu tahun mengulang pertanyaan yang sama ketika bertemu dengan saya. Pantau nol beda, nah HES dan ES, biar saya mah. HES itu hukum ekonomi syariah. ES itu ekonomi syariah. Di mana beda? Ujung-ujungnya syariah-syariah ini. Ya, saya nggak bisa jawab, saya mesem-mesem aja. Sampai tunggu saat yang tepat. Kapan? Sekarang. Nah, sekarang saya akan jawab itu Prof, bahwa ekonomi syariah itu berbeda dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini sering diperkenalkan itu, tapi saya izin dulu Prof, saya izin, jangan-jangan nanti di depan saya sering menyebut Prof, saya harus izin dulu takut kawalan ajar berlebihan kan itu takut kawalan ya. Jadi kata Prof. Ain silahkan, itu terima kasih. Makanya saya sudah minta izin dan mudah-mudahan tidak awal. Oke, nah ibu bapak, mohon sebaik kalau sudah. Nah, ini yang mau kami lakukan yang ada apa? Ibu bapak di slide ini, itu atasnya itu Quran, Sunnah, turun ikhtisar muamalah. Ini bentuk wahyu mandu ilmu lah. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Paling tidak ini bagi saya. Toh konsep wahyu mandu ilmu kemarin satu bulan kan tayang di TVRI itu. Dan nggak pernah ada yang protes. Dan saya nikmati betul itu sambil buka puasa maghrib. Jadi seperti apa konsep wahyu mandu ilmu? Seperti yang pernah disampaikan di TVRI selama satu bulan oleh seluruh fakultas yang ada di UIN. UIN di UIN senang menjadi Bandung, boleh tepuk tangan ya untuk para presenter wahyu umat ilmu di DPRI selama satu bulan itu. Kenapa? Karena saya merasa terwakili menjelaskan bagaimana konsep wahyu umat ilmu itu ketika ada tayangan Fakultas Saintek ada, Fakultas Syariah ada, Fakultas Dakwah ada, semua fakultas psikologi, kemudian apa lagi? Ada dan kusebutin, semua ada tayangannya dan judulnya adalah wahyu memandu ilmu berbingkai akhlak karimah. Jadi pada pun mungkin setelah pengumpulan ini tidak usah ada pertanyaan lagi apa itu wahyu memandu ilmu Pak. Karena apa? Karena memang kita sudah paham sebatas apa yang kita bisa sampaikan itu. Mohon maaf ya, sebatas apa yang kita sampaikan itu. Apa yang saya tulis di naskah ini adalah apa yang terkait dengan wahyu mandu ilmu versi ekonomi versi saya. Mungkin nanti permainan versinya beda lagi. Seperti apa? Tidak apa-apa. Beda-beda dikit tidak apa-apa. Ya, kalau sama kan bukan kajian tapi penataran. Kira-kira gitu. Nah, tulisan saya ini diawali dengan biasa lah ya pendahuluan. Kan ini asalnya format jurnal,
punya guru itu. Nah ini saya ingin menambahkan penjelasan terkait dengan kenapa harus pakai angka ekonomi Islam. Jadi tadi Prof. Men Amran mengatakan ekonomi Islam, ekonomi tanpa angka itu adalah sastra. Kemudian Prof. Muhammad Jogja mengatakan ekonomi Islam tanpa angka itu adalah doa. Promotor saya dari UNPAD, Profesor Tati Remi, Prof. Tati Remi ya, mengatakan ekonomi hanya angka itu fata morgana. Jadi kita lihat data-data statistik itu, pertumbuhan sekian, pengangguran sekian, cuma angka aja, itu fata morgana. Terus ngobrol dengan saya waktu bimbingan, tidak eksplisit seperti itu, tapi kemudian saya merasa perlu untuk menyampaikan apa yang sudah digagas oleh tiga orang guru besar saya itu. Saya tambah, ekonomi Islam jika hanya angka sama dengan berhalang. Nah, itu saya tambah itu. Jadi kata Prof. Nen itu ekonomi tanpa angka sastra. Kata Prof. Muhammad, ekonomi Islam tanpa angka doa. Prof. Tati Remi mengatakan ekonomi hanya angka itu fata morgana. Saya tambahkan ekonomi Islam hanya angka berharap. Nah, itu sebabnya Prof. Ayn silabusnya kayak begitu Prof. Itu ada matematika, statistika, ekonomi kita. Di sebelah sananya tetap ada usul fikih, fikih dan kaidah fikih. Jadi digabunglah kira-kira begitu. Digabung kira-kira begitu. Meskipun demikian tetap toolsnya itu yang membedakan ES dan HES itu. Toolsnya itu ada pada matematika, statistika dan ekonomi. Mungkin seperti yang difragmentasikan dalam Al-Quran, ekonomi itu bukannya tidak percaya kalau nggak pakai angka, tapi mirip-mirip Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Tuhan, kaifa tuhyil mauta. Nah mirip-mirip Nabi Ibrahim gitulah. Ya Allah, bagaimana aku mau bisa hidupkan orang mati? Kemudian Allah menjawab, alam itu mungkin. Apa engkau enggak iman? Saya ini maha kuasa, aku ini maha kuasa. Apa engkau tidak iman bahwa zakat itu menurunkan kemiskinan? Apa engkau tidak iman bahwa zakat itu menurunkan inequality, ketimpangan distribusi pendapatan? Apakah engkau tidak iman bahwa zakat itu bisa meningkatkan melek guru, meningkatkan tingkat pendidikan, meningkatkan employment dan lain sebagainya? Apakah engkau tidak iman? Jawaban Nabi Ibrahim, bahwa iman. Jawaban ekonom, bahwa iman. Ya kan muslim ya? Walakin liat matin nakorbi. Tapi agar hati kami ini tenang, agar hati saya ini tenang, ya tetap harus pakai angka. Kan kita itu pakai angka, kita ngukur pakai angka. Sebelum zakat tingkat kemiskinan sekian, setelah zakat tingkat kemiskinan sekian. Ukurnya pakai apa? Pakai angka. Setelah kita baca ayat Quran, kita baca hadis, dan seterusnya dan seterusnya diukur, terbukti tambah kuat imannya, tambah kuat iman para ekonom muslim. Nah itu salah, waktunya sudah habis ya, sedikit lagi. Ini terkait dengan bunga di bank syariah itu halaman 16. Saya mau izin ini saya baca. Sub judul penghapusan riba. Islam menolak adanya riba dalam semua transaksi ekonomi. Dalam sumber-sumber bibliografis Islam disebutkan bahwa riba tidak terbatas pada bunga pinjaman,
tetapi bisa dalam bentuk uang atau dalam satuan barang fisik. Ketika uang digunakan dalam pertukaran, dalam sejarah disebutkan bahwa bentuk riba mengacu pada bentuk kelebihan pembayaran yang diambil oleh orang-orang Arab pra-Islam. Dan seterusnya, pelarangan riba kemudian ditegaskan dalam materi khutbah Haji Wada sebagai pesan terakhir menjelang Nabi wafat. Riwayat Muslim. Ilmu ekonomi membenarkan perlunya bunga untuk mencapai efisiensi alokatif, karena bunga diasumsikan dipakai untuk menutupi biaya modal dalam produksi. Dengan demikian mempertahankan pemulihan penyusutan modal dalam produksi dan pengeluaran awal modal akan menjadi sumber persediaan modal dan terus meningkat pada periode waktu datang. Hal ini menurut ilmu ekonomi akan mendorong proses produksi. Pendapat tersebut memang diterima dalam ekonomi Islam. Mohon hati-hati membaca paragraf ini. Jika bunga benar-benar terkait dengan hasil produksi, saya ulang, pendapat tersebut memang bisa diterima dalam ekonomi Islam jika bunga benar-benar terkait dengan hasil dari produksi. Karena dalam hal ini tingkat bunga akan sama dengan laju pertumbuhan output dan nilai yang diambil dari pendapatan hasil penjualan atau sales revenue. Oleh karena itu, bunga bukan riba. Saya ulang. Oleh karena itu, bunga bukan riba. Jadi ada definisi bunga yang seperti ini. Dan ini ada di buku Cahuluri, di Blok Pilsen, Behdar Kurnan. Paling tidak di tiga buku ini. Namun dalam kenyataannya, kapan bunga jadi riba itu, ini ada di kalimat berikutnya. Tingkat suku bunga, bunga ternyata merupakan persentase yang ditetapkan atas jumlah modal yang dari nilai biaya modal spekulatif yang muncul dari nilai biaya modal spekulatif dan tidak aktual. Ini yang terjadi tingkat bunga yang ada sekarang itu. Kenapa? Karena unsur spekulatif dan tidak aktual. Dari kenyataan ini, bunga adalah riba. Oleh karena itu, istilah tingkat bunga harus digantikan dengan istilah tingkat keuntungan. Ini berandai-andai saja. Andai seluruh bank konvensional pasti lihat angkanya itu tiap hari fluktuatif. Di benchmark dengan bagi hasil sama, ekuivalen bahkan tidak hanya sama. Jadi kalau sama itu sama dengan kan dua, tandanya kalau ekuivalen tiga seperti itu. Itulah definisi bunga ketika bunga disamakan atau dipahami sebagai sesuatu yang terkait dengan output, bukan pada wilayah spekulan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Penjelasan berikutnya bisa dibaca. Paragraf yang ingin saya baca selanjutnya ini. Ini masalah. Apapun hari ini kita sudah punya bank syariah. Apapun hari ini kita sudah punya bank syariah. Nah, kita sering mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan terkait dengan bank syariah. Konsumen kan rasional. Dia punya pembiayaan di bank syariah, setelah di benchmark dengan kredit di bank konvensional, ternyata tiba-tiba celetuk aja keluar. Bunga di bank syariah lebih besar. Nah, ini jawabannya ada di halaman 18 dan 19. Jika berkaca kepada sejarah, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa hijrah. Mungkin ini ada hubungannya atau tidak, silakan pahami dengan sebenarnya. Betapa hebatnya masyarakat Muslim Madinah ketika mengorbankan hartanya untuk menolong Muhajirin, saudara Simannya. Ketika para pengungsi Muslim di masa awal Islam yang terusir dari Mekah menemukan perlindungan di kota Madinah, mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut
sehingga memiliki hak hidup yang sama, tidak hanya terbatas pada penggunaan tenda pengungsi dan bantuan organisasi kemanusiaan. Jika muhajirin bisa mengelola lahan, dia diberi tanah untuk dikelola. Jika dia seorang pedagang, dia diizinkan membuka bisnis. Siapapun yang pada awalnya tidak bisa melakukan apapun harus mendapat bantuan dari saudara seimannya. Pelajarannya, jihad zaman dahulu itu dihujani panah sampai kemudian harus hijrah ke Madinah. Jihad zaman sekarang itu dihujani panah pembiayaan bank syariah. Hadapi saja lah, mahal sedikit funding bank syariah dapat diibaratkan ongkos masuk surga. Dengan syarat pihak perbankan syariah juga harus punya semangat menghadiri sehingga layak ditolong. Inilah semangat tauhid yang terbukti dalam jaringan persaudaraan. Nah, terakhir bagian refleksi saya tidak akan baca. Saya hanya ingin operator menampilkan seperti apa wujud analisis ekonomi syariah itu. Mohon ditampilkan. Nah, kira-kira beginilah. Tadi kan hadisnya ayatnya larangan menimbun. Saya tidak akan bacakan ayatnya, saya tidak akan bacakan hadisnya, takut dianggap melecehan. Masa baca ayat dan hadis di depan mahasiswa UIN ya. Oke, seperti ini. Lanjut. Nah, terus. Oke, terus. Nah, ini seperti ini. Ini yang disebut dengan kalkulus itu. Ya. Jadi ini kebetulan saya lihat banyak mahasiswa saya yang di ekonomi syariah dan di HES. Yang tadi yang pakai kaidah fikih, usul fikih, qawaid itu HES. Yang pakai kalkulus ini ES. Ini ES ya. Lanjut. Sampai dengan persamaan ke-8, lanjut. Baru muncul ini, gambar ini, dan kondisi ideal ada di gambar 3.3. Tolong diklik. Terus, nah, dia warna hijau itu. Merah, kuning, hijau. Mohon tidak dihubungkan dengan warna ini. Jadi yang ideal yang hijau. Yang ideal itu yang hijau. Ini contoh bagaimana ayat Quran, bagaimana hadis, bagaimana kaidah fikih, usul fikih, qawaid dan seterusnya dianalisis secara matematis, secara saintifik di ekonomi syariah. Jadilah seperti ini. Kalimat terakhir yang ingin saya baca pada kalian, mohon maaf. Oke. Apakah ekonomi Islam akan terus tumbuh dan berkembang, atau lagi kemudian mati seribu berkembang? Jawabannya banyak kebanyakan. Ilahi taufiq wa hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai ada kata yang tidak pantas, ilahi taufiq wa hidayah. Billahi taufiq wa hidayah. Nasrun min Allah. Tabarakallahu qadir. Wallahu muwaffiq ila aqwamil qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina Nurmila, PhD, sebagai
besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga dengan dikukuhkannya sebagai guru besar, saudara-saudara dapat terus berkarya dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan untuk kemajuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya pengalaman telah berbesar oleh Rektor UIN yang sudah menjadi Bandung dan penempatan perintah dan keanggotaan Senat Universitas oleh Ketua Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada pengalaman Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud Meski serta Bapak Profesor Dr. Haji Nana Patah Masyarakat, kami persilakan untuk berkenan mengalukan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sulastan M.O. serta penyematan tim. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Impa atau Imam Dr. dan kepada Ibu Profesor Dr. Anda Raja Nina Marila MA PhD. Dilanjutkan dengan penyematan tim tanda keanggotaan Senat Universitas oleh Ketua Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya pengambilan foto